Layarnya ada? Ada, Bo. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum memulai pembelajaran, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, adapun di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama meyakini Al-Quran dan Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yang kedua menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga menganalisis kedudukan Al-Quran, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan yang keempat mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Adapun di materi atau tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku ini, kita akan membagi menjadi 3 kali pertemuan. Nah, di sini pertemuan yang pertama memahami Quran surat Al-Isra ayat 9 dan Quran surat An-Nisa ayat 59 105 tentang Al-Quran, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang kedua menganalisis kedudukan Al-Quran, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, adapun di sini Ibu akan bagi Al-Quran itu minggu ke-1, Hadis minggu ke-2 dan ijtihad minggu ke-3. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sebelumnya sudah tahu pengertian daripada Al-Quran atau sudah dipelajari di SMP atau MTS-nya? Kenapa ini nggak ada yang menjawab? Apakah udah pernah dipelajari? Atau belum? Oke. Di sini pengertian Al-Qur'an itu ada secara bahasa dan ada secara istilah. Adapun secara bahasa, pengertian Al-Qur'an itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan dan qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri Quran surat An-Nas, ya, dalam bahasa Arab, lalu yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam mushaf. Lalu dimulai dengan Quran surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Anak-anakku sekalian, di sini Al-Quran itu kan yang paling utama dan pertama. Di dalam Arkanuddin, pokok-pokok Islam, ya kan? Selain Al-Quran, itu ada hadis juga sebagai pedoman hidupnya. Jadi Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman atau kalamullah. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabir. Nah, di sini yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, selanjutnya di sini dalam Quran surat An-Nisa ada kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.
Nah, di sini selain sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an juga sebagai sumber hukum Islam, gitu ya. Nah, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini wal yaumil akhir, alif lamnya salah ya, seharusnya alif lamnya ini nyambung, jadi hamzah dan lamnya itu seperti alif lam, bukan seperti ini. Maaf nih, ada kesalahan sedikit. Nah, di sini ada artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan Rasulnya. Jadi ketika kita berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul, sunnahnya gitu, hadisnya gitu ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. So, ya. Jadi di sini dijelaskan apa Quran surat Al-Isra tentang pedoman, lalu Quran surat An-Nisa tentang hukum Islam. Gitu ya. Jadi pembahasannya mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman dan kedudukan hukum Islam. Dari kalian untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pardin. Ini mana suaranya? Sudah kedengaran? Oke. Kalau sudah cukup, gak ada yang bertanya, kita akhiri meet kita pagi ini. Untuk yang belum bergabung, nanti bisa dilihat di YouTube Putra Papua, nanti akan ibu share juga linknya. Tapi kalau yang sudah bergabung, tidak perlu. Lalu untuk teman-teman sekalian, ibu minta untuk pembahasan Quran hadis ini nanti kalian lihat di Google Classroom ya, akan ibu kirimkan PowerPoint-nya sehingga pada pembelajaran itu tidak hanya meet aja, tapi juga kalian harus ada catatannya sendiri, baik itu dirangkum atau dibuat mind mapping. Itu kenapa? Karena agar bisa dipahami dan juga bisa ingat gitu, ada catatannya. Karena kan suatu ilmu itu ibaratkan binatang buas gitu. Kalau misalkan kita tidak mengikatnya, itu akan pergi gitu. Sama dengan ilmu, kalau misalkan kita tidak menulisnya atau tidak mencatatnya, itu akan hilang di dalam memori kita gitu. Dalam otak kita seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk kelas 10 AK. Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari meja.